Hai sahabat Excellence, jumpa lagi di acara kita Excellent Book pada kesempatan kali ini. Buku adalah jendela dunia. Melalui buku, kita bisa melihat ke masa lampau untuk belajar dari sejarah. Melalui buku, kita bisa mengimajinasikan masa depan. Dan melalui buku juga, kita bisa belajar dari ide-ide yang luar biasa. Nah, sahabat Excellence, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari sebuah buku yang luar biasa. Nah, kalau biasanya kita banyak bicara mengenai buku-buku tentang bisnis, buku-buku tentang orang tua dan sebagainya, kali ini kita akan bicara tentang buku yang banyak diperuntukkan untuk mereka yang sedang sekolah atau kuliah. Judulnya keren, Happy Student. Ya, biasanya kalau kita bicara tentang sekolah, kan kita bicara mengenai prestasi akademik yang luar biasa, nilai yang tinggi, ranking, itu yang kebanyakan dikejar oleh orang. Tapi buku ini menjadi menarik karena judulnya adalah bukan tentang successful student, tapi tentang happy student. Jadi menurut penulis buku yang terkenal, yaitu Daniel Wong yang menulis buku ini, kadang-kadang sebagai orang tua kita seringkali memaksakan kepada anak kita untuk menjadi cerdas di sekolah, tapi apakah mereka bahagia? Belum tentu. Nah, pada kesempatan kali ini, buku yang diterbitkan oleh penerbit Libri ini, secara khusus saya tidak bisa menghadirkan Daniel Wong-nya, tapi kali ini saya menghadirkan editor yang menerbitkan buku ini. Dan melalui penerbit Libri ini, sudah hadir di studio kita, yaitu Mbak Sari Mawarni yang akan bersama dengan kita bercerita tentang seputar buku ini. Yuk, Sabar Excellence, mari kita sapa dulu. Selamat datang Mbak Sari, terima kasih juga untuk kehadirannya. Ya. Ini tadi saya sudah memperkenalkan kepada para Sabar Excellence kita tentang buku ini. Mungkin hal yang pertama-tama yang Sabar Excellence ingin tahu adalah apa sih ide di balik penerbitan buku-buku oleh penerbit Libri, terutama juga yang melatar belakangi judulnya buku ini juga, Mbak Sari, mungkin bisa diceritakan buat audiensnya kita. Ya, sebenarnya penerbit Libri adalah salah satu anak penerbit dari BPK Gunung Mulia, ya. Dan penerbit Libri ini khusus untuk menerbitkan buku-buku umum. Salah satunya adalah buku manajemen, buku psikologi, dan ini adalah termasuk buku motivasi, yang memotivasi oleh untuk para pelajar yang ada di Indonesia khususnya. Kenapa memutuskan untuk menerbitkan buku ini? Karena jelas tujuannya para pelajar di Indonesia membutuhkan buku yang untuk bisa membantu dan mendidik mereka untuk mencari tujuan lain selain mengejar nilai akademis gitu. Kita tahu sendiri seperti tadi Bapak bilang bahwa memang sekarang tekanan dari berbagai pihak, terutama dari orang tua dan tenaga pengajar di sekolah, mengharuskan para pelajar untuk bisa mengejar nilai setinggi mungkin, agar dinilai pintar ataupun apa. Tapi di sini Daniel Wong memberikan pesan yang unik gitu, bagaimana mencari kesuksesan sejati atau kebahagiaan sejati di dalam menjalani proses belajar di sekolah. Gitu. Jadi tapi mungkin Mbak Sari sendiri boleh bercerita siapa sih Daniel Wong itu dan kenapa penerbit Libri akhirnya bekerja sama dan memutuskan untuk menerbitkan buku yang judulnya keren. Jadi waktu ketika saya pertama kali membaca judulnya, saya pikir harusnya kan successful student, high academic student gitu loh. Tapi judulnya ini happy student gitu loh. Karena banyak student tapi nggak happy gitu, berangkat ke sekolah tapi mukanya lemes deh gitu. Kalau bermain iya gitu, kalau pergi ke sekolah, aduh mukanya jadi lemes. Boleh mungkin diceritakan dulu siapa sih Daniel Wong ini, Mbak Sari? Iya, jadi Daniel Wong ini adalah termasuk salah satu mahasiswa berprestasi di Singapura. Dia bahkan mendapatkan beasiswa full di selama 4 tahun di Duke University, mendapatkan 2 gelar di bidang teknik dan juga di bidang ekonomi tadi. Dan apa, kenapa judulnya Happy Student sebenarnya mengikuti judul yang buku asli sebenarnya. Kenapa memilih kosakata happy? Karena mungkin kalau apa lebih dekat dan familiar gitu dengan pelajar atau anak muda zaman sekarang sih. Jadi mungkin Mbak Sari sendiri juga bisa bercerita juga apa sebenarnya manfaat buku ini sebenarnya buat para pelajar, untuk mungkin juga para mahasiswa yang membaca buku-buku seperti ini gitu. Iya, sebenarnya ini kan buku ini mengangkat dari kisah nyata dari Daniel Wong sendiri. Jadi ini merupakan buku refleksinya dia. Di mana dia itu sebagai mahasiswa berprestasi, dia mencapai satu titik bahwa untuk apa nilai saya ini gitu. Berusaha segiat mungkin mencari, bahkan dia sempat merasa gugup kalau terjadi kegagalan berarti
udah hilang segalanya bagi dia selaku sebagai anak ataupun pelajar gitu. Disitulah ketika dia mencapai satu titik itu, akhirnya dia menuliskan buku ini, bagaimana dia merasa ternyata dibandingkan dengan masa dulu, mungkin masa dulu itu nggak perlu dipancing-pancing untuk belajar gitu. Kok kalau berprestasi nanti dapat beasiswa ini segala macam, kalau dulu mungkin terdorong oleh rasa ingin tahu. Yeah. Nah disinilah dibukakan oleh Daniel Wong bahwa sebenarnya kita tidak perlu, beasiswa itu tidak perlu pelajar, tidak perlu tahu cara mencari, caranya gimana ikut les segala macam, tapi di sini ditekankan unsur mengapa. Mm-hmm. Mengapa saya perlu belajar? Yeah. Buat apa ilmu itu? Mengapa saya perlu mempelajari ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini? Inilah di sinilah dibukakan bahwa sebenarnya setiap mahasiswa itu memiliki tolak ukur belajar masing-masing yang bisa membawa kebahagiaan gitu, dan akan digunakan untuk masa hidup masa depannya kelak gitu. Yeah. Dan kelihatannya juga lebih ini ya, masuk akal ya, karena biasanya kan buku-buku untuk para mahasiswa kan biasanya ditulis oleh profesor lah, guru lah, dosen gitu loh. Tapi kini yang menulis adalah mahasiswa itu sendiri gitu ya. Dan buku ini waktu ketika saya baca itu idenya bahkan ketika dia masih kuliah ya, sebelum selesai. Iya betul. 5 bulan setelah dia lulus kuliah dia sudah merampungkan buku ini. Ya? Iya. Wow, luar biasa. Nah, yang menarik buat saya adalah sahabat Excellent, saya membaca buku ini juga. Tadi itu sudah diceritakan oleh Mbak Mawar tadi. Satu hal yang menarik adalah ini adalah buku yang ditulis oleh seorang mahasiswa dan sekarang sudah lulus dan menjadi motivator di Singapura. Kalau kita perhatikan kondisi pendidikannya kita antara Indonesia dengan Singapura kurang lebih hampir sama ya. Karena orang tua sangat menekankan yang namanya ranking. Kalau biasanya dalam berbagai kesempatan seminar yang para orang tua, saya selalu mengatakan biasanya orang tua di negara kita atau di negara-negara Asia khususnya menekankan 3R. Reading, writing, sama aritmatik katanya. Ya agak maksa sih. Tapi intinya adalah itu yang terjadi dengan Daniel Wong ini ya. Bahwa akhirnya dia merasakan bagaimana tekanan-tekanan itu memaksa dia merasa bahwa pembelajaran yang dia nikmati itu sama sekali tidak dia nikmati gitu loh, karena merasa sangat terpaksa untuk mengejar nilai gitu ya. Iya, nah, pertanyaan saya masih di seputar latar belakang buku ini. Dengan terbitnya buku ini sendiri, sebenarnya apa sih sebenarnya ide gagasan di balik penerbitan buku ini? Artinya gini, apa yang diharapkan dari penerbit dan editornya sendiri ketika untuk buku ini bisa dibaca oleh para mahasiswa, para pelajar sebenarnya? Ya, sebenarnya kan kita sama-sama ingin menjadi penerbit yang menginspirasi, buku ini juga menjadi inspirasi buat para pembaca gitu. Yes. Jadi idenya sih, gagasannya, niatnya ya itu gitu. Misi kita sama, itu memberikan bacaan yang inspiratif dan juga mendorong. Makanya kami mengkategorikan buku untuk motivasi dan tercermin dari judulnya pun 5 langkah asik gitu kan. Raih nilai tinggi dan temukan jati diri. Jadi disitulah kita sama-sama punya visi misi yang sama dengan buku tersebut, makanya kami membeli hak terbit dari Singapura ini. Okay. So, para sahabat Excellence, sebentar lagi dalam segmen berikutnya, mari kita akan bahas, karena betul, selain judulnya Happy Student, ada subjudul di sini adalah 5 Langkah Asik. Nah, apakah kelima langkah asik ini bagaimana menjadi seorang pembelajar yang bukan cuma cerdas akademik, tapi juga happy gitu. Ya, jangan kemana-mana, setelah segmen yang satu ini, mari kita kupas tuntas tentang 5 langkah pembelajaran yang asik itu. Jangan kemana-mana. Hal yang menarik yang dikutip dari Stephen Covey adalah begin with the end in mind. Selalu mulai dengan tujuan akhir yang jelas. Bersama dengan kita di acara Excellent Book, dan kali ini kita sedang mengupas sebuah buku yang luar biasa yang judulnya adalah Happy Student ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mawar yang merupakan salah satu editor dari buku ini yang bernaung di bawah penerbit Libri,
bahwa buku ini adalah buku yang bukan cuma sekedar bicara mengenai bagaimana cara belajar dapatkan nilai yang bagus, tapi buku ini adalah buku motivasi. Nah, dalam kesempatan kali ini, yuk mari kita lanjutkan perbahasan kita. Kita akan membicarakan soal apakah 5 langkah untuk menjadi pembelajar yang lebih tadi. Nah, mungkin Mbak Mawar yang bisa cerita kali ya, Mbak Sari gitu ya, yang cerita gitu kepada sahabat excellence kita. Apa sih 5 langkah itu? Iya, mungkin karena Daniel ini ingin mendekatkan diri dengan para pembacanya itu mahasiswa, jadi dia mengambil ilustrasi lintasan lari. Jadi dianggap bahwa pelajar itu adalah atlet, sprinter. Sprinter. Ya, okay. Jadi 5 langkah itu yang pertama yang pertama adalah dia harus memutuskan sendiri lintasan lari mana yang harus diambil. Oke. Okay. Ya. Mungkin saya tertarik juga di bagian ini. Ya, sebelum kita lanjutkan ke tips nomor 2. Karena kata Daniel Wong di sini adalah banyak orang yang lintasan larinya itu ditentukan sama ibunya, sama bapaknya, sama teman-temannya gitu ya. Jadi orang harus memutuskan lintasan larinya gitu. Iya, karena ya, kita tahu sendiri kan kalau remaja itu belum tentu bisa mengambil pilihan hidupnya sendiri. Yes. Tentu dia harus banyak mendengar dari orang yang lebih dewasa dari dirinya gitu. Yeah. Jadi di sini Daniel Wong yang membuka bahwa memang segala sesuatunya harus dicoba, tapi pasti ada satu yang sesuai dengan passionnya gitu. Tanpa perlu takut bahwa nanti ke depannya mau seperti apapun, dia harus yakin dengan lintasan yang dia pilih itu sendiri. Yeah. Dan yang menarik dari Daniel Wong ini sendiri, sebenarnya dia juga aktif di banyak kegiatan-kegiatan gitu ya. Dan sempat di kemiliteran juga gitu, sampai di level 2 gitu ya. Oke. Okay. Itu yang pertama. Jadi harus membuat keputusan untuk menentukan lintasannya ya. Yang kedua itu dia harus berada di lintasan tersebut dan dia juga harus menentukan tujuan akhirnya gitu. Oke. Okay. Gitu. Jadi kita tahu kan bahwa misalnya mungkin dia udah memutuskan untuk mengambil langkah ini, tapi dia tidak tahu tujuan akhirnya apa gitu. Yeah. Jadi selama berlari itu udah lomba larinya maunya kayak gimana gitu? Yeah. Jarak jauh, jarak menengah, atau jarak apa? Oke. Okay. Jadi menentukan sendiri. Lomba larinya mau seperti apa gitu. Satu hal yang menarik adalah sahabat excellence, ketika saya membaca buku ini sampai tuntas, satu hal yang saya pelajari yang dari buku ini adalah Daniel Wong sendiri adalah penggemarnya Stephen Covey ya. Iya. Dan hal yang menarik yang dikutip dari Stephen Covey adalah begin with the end in mind. Selalu mulai dengan tujuan akhir yang jelas. Jadi kita harus menentukan, kata Daniel Wong, banyak siswa yang menurutnya tidak punya keputusan mau seperti apa hidupnya, jarak menengahnya mau jadi apa, jarak pendeknya mau seperti apa, apalagi jarak panjang gitu loh. Ya studi, ya sudahlah, ikuti aja lah. Kalau misalnya program pembelajaran, ya sudah, banyak yang cuma sekedar ikutan gitu ya. Itu nomor 2, tips nomor 2. Tips nomor 3? Nah, nomor 3 itu sebenarnya berhubungan dengan tadi yang sudah Pak Dio ungkapkan tadi, bahwa sebenarnya setelah menentukan tujuan, harus ditentukan juga targetnya. Target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa. Supaya tadi tidak, ya udah flat-flat aja, ngikutin aja tingkatannya step by step itu. Karena satu hal yang sebenarnya bagus juga, meskipun Daniel Wong ini sendiri sempat mengeluh tentang kondisi pembelajaran, bagaimana kuliah yang dia merasa sangat dituntut gitu, dan tapi IP-nya masih tetap luar biasa ya. Di mesin nilainya bagus, sahabat excellence, di ekonomi kebayang loh, dua loh, satu mesin, satu ekonomi, itu dua ilmu bertolak belakang. Satu ibaratnya kalau di kita itu IPA yang real science gitu, satu IPS di real social science gitu. Oke, jadi harus punya target lagi. Nomor 4. Nah, yang keempat itu meninggalkan ketakutan. Gitu. Jadi maksudnya meninggalkan ketakutan, Mas Ari boleh cerita dong? Ya, tentunya kan kadang-kadang pelajar itu merasa takut gagal. Ya. Dia takut merasa bersalah ataupun takut dengan tekanan-tekanan yang dihadapi gitu. Baik itu selama temannya juga gitu dengan... Kalau dulu saya takut sama pacar. Oh gitu. Betul, Daniel juga ini sih. Tapi dia udah punya pacar juga sih. Pacar gitu. Iya. Terus pacar. Seimbang. Juga sama pacar. Kalau nilainya jelek, nanti ditinggal gitu. Mungkin itu satu motivasi di langkah kedua mungkin. Iya. Okay. Dan situlah diberikan tips bagaimana cara mengatasi ketakutan tersebut, gitu. Iya. Bahwa tidak ada salahnya ketika kita merasa salah, ketika kita gagal, tapi kita bisa bangkit lagi. Oke. Okay. Iya. Jadi situlah pembelajaran. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita lihat sendiri, sampai excellence banyak yang ketakutan yang begitu besar, saking banyaknya ketakutan itu malah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya tidak mencoba ini, tidak mencoba itu gitu. Dan saya suka dengan satu cerita yang ditulis oleh Daniel Wong di sini, adalah ketika dia mengutip dari Zig Ziglar, kisah tentang seorang nenek tua
yang kemudian ditanya, nenek, ini bisa main piano nggak? Terus nenek itu menjawab, saya tidak tahu. Kok tidak tahu? Ya karena saya belum mencoba gitu. Nah saya suka dengan cerita itu, artinya nenek itu tidak berkata saya bisa atau saya tidak bisa, tapi dia bilang tidak tahu, itu kan jawaban yang aneh gitu. Tapi nenek itu mengatakan bahwa karena saya belum mencoba gitu ya. Dan ini sesuai dengan nomor 4 tadi ya, mengatasi ketakutan itu gitu. Nomor 5 yang terakhir. Nomor 5 adalah terus termotivasi. Oke. Di sana Danilo tuh memberikan 30 kiat praktis. Yes. Salah satunya itu menarik menurut saya. Jadi 30, 5, 30, 10. Apa itu? Jadi misalnya misalnya pelajar itu memiliki apa target bahwa yes, dia harus belajar setiap hari 30 menit. Oke. Okay. Kasihlah waktu 30 menit untuk belajar, 5 menit untuk istirahat, 30 menit belajar lagi, 10 menit untuk melakukan hal lain yang menyenangkan hatinya, dia untuk refresh kembali. Oke. Okay. Apa istilah tadi 35? 30. Itu waktu yang dialokasikan ya. Tuh, sabar excellence, mungkin Anda sebagai orang tua atau mungkin Anda yang sekarang ini statusnya sedang pelajar atau mahasiswa, mungkin bagus juga diterapkan gitu. Yeah. Artinya harus konsisten ya. Konsisten menetapkan berapa banyak waktu yang harus kita luangkan untuk belajar, berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk istirahat dan sebagainya gitu ya. Oke, menarik. Apalagi yang mungkin mau disampaikan dari kelima langkah tersebut, Mbak Sari? Yang paling penting adalah dari kelima langkah tersebut adalah yeah, kita harus sadar sebagai pelajar bahwa sebenarnya kita menjalani proses belajar itu untuk apa gitu. Jangan menjalani proses belajar itu dengan sia-sia, karena yang namanya proses belajar itu bukan hanya di kelas, yes, tapi juga di hal lain gitu. Ada satu kisah menarik dari Daniel Wang ini, gimana dia itu yes, udah pintar, jadi semua orang menganggapnya sempurna, tapi dia ada satu hal yang menurut dia dia ingin mencoba belajar, itu juggling 4 bola. Dan sampai dia bilang ini adalah satu hal yang menyenangkan gitu, yeah, dan bikin dia refresh gitu, segar gitu. Setelah dia berhasil untuk juggling itu, dia merasa dia belajar untuk mendapat pembelajaran baru. Nah disitulah saya juga akhirnya merasa itu unik, karena seorang yang pintar menganggap juggling itu hal yang luar biasa gitu. Yeah. Gimana kita gitu bisa banyak belajar dari hal-hal lain. Bisa melakukan banyak hal meskipun artinya menantang diri untuk terus menerus sesuatu yang lebih banyak gitu ya. Oke, menarik. Nah, sahabat excellence, di bagian kedua ini kita sudah berbicara mengenai 5 jurus dahsyat yang diajarkan oleh Daniel Wong. Nah, dari pembelajaran ini, bagian berikutnya, next, kita akan mendapatkan tips-tips sederhana. Apa sih yang bisa diperoleh dari buku ini, yang mungkin, sahabat excellence, Anda bisa mencarinya di toko-toko buku. Ya, sudah ada ya? Sudah cari, ada di media, toko buku, Anda bisa mendapatkan buku ini sebagai salah satu referensi yang penting, karena menurut saya tidak terlalu banyak buku-buku untuk para mahasiswa atau para pelajar yang sifatnya lebih motivasional. Ya, biasanya buku tentang how to, bagaimana cara belajar itu banyak, tapi buku motivasi tidak terlalu banyak. Dan berikutnya nanti kita akan belajar apa sih tips-tips dan kiat-kiatnya setelah masuk ke segmen yang ketiga nanti. Ya. Ini di sini juga ada tipsnya juga bagaimana seorang pelajar itu juga membagi waktunya dengan baik. Memang di sini Daniel Wong itu tidur sampai cuma 3 jam 4 jam. Wih, ya. Demi mencapai segala hal yang diinginkan gitu. Excellence, kita masih obrol-ngobrol di seputar buku, dan kali ini buku kita adalah soal happy student. Saya teringat dengan sebuah kisah menarik tentang seorang mahasiswa yang ketika dia sedang belajar, dia kebingungan dan kemudian dia memutuskan begini, sambil memegang koin, kemudian dia berkata begini, kalau koinnya yang menghadap adalah bagian depan, maka saya akan tidur. Kalau yang belakang, saya akan nonton TV. Kalau koinnya berdiri tegak, saya akan belajar. Ya jelas,
mahasiswa itu tidak akan pernah belajar karena koin nggak pernah bisa berdiri tegak sampai excellence. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini, kita sedang membahas soal yang namanya happy student. Bagaimana menjadi seorang pembelajar, seorang mahasiswa yang bukan cuma cerdas akademik, tapi termotivasi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai latar belakangnya, kita sudah berbicara mengenai 5 jurus luar biasa yang disyaratkan oleh penulisnya, yaitu Daniel Wong. Nah, bersama dengan editornya yaitu Mbak Sari Mawarni, kali ini kita akan membahas soal apa sih tips-tips penting buat kita, apa sih yang bisa kita praktekkan dari buku ini. Nah, Mbak Sari kan tadi sempat cerita tentang soal yang 30, 10, 30, 5, 30, 10. 10 ya, betul. Nah, ada tips apa lagi ya dari buku ini yang bisa dibagikan untuk para sahabat excellence kita, Mbak Sari? Iya, jadi sebenarnya memang Daniel Wong ini mengambil refleksi dari dirinya gitu, yeah. Bahwa betapa ketika dia mendapatkan ketekanan untuk bisa terus mengejar nilai A itu, yes. Dia juga harus menyimbangkan porsi untuk menyenangkan dirinya sendiri gitu kan, okay. Untuk sekedar menarik nafas, untuk beristirahat sejenak gitu. Yeah, yeah. Mungkin salah satu yang menarik adalah dia tetap menjaga hubungan dengan keluarganya. Mungkin itu yang paling penting. Ketika okay. Seorang pelajar kan hari gini kalau belajar yeah. Udah aja di kamar gitu. Yeah, yeah. Orang tuanya tidak ditegur. Kehilangan sosialisasi. Betul. Pokoknya ditulis di depan, don't disturb, jangan diganggu. Biasanya seperti yeah, itu ya. Sudah sibuk dan yeah, lain. Betul. Nah, tapi di sini Daniel ini menyempatkan waktu tiap malam mungkin ke kamar orang tuanya untuk sekedar ngobrol, terus dia balik lagi untuk belajar lagi gitu. Yeah, yeah. Dan kita tahu sendiri bahwa Daniel Wong itu juga seimbang karena dia juga aktif di kegiatan-kegiatan non akademis gitu. Yeah, Bahkan dia pun sempat punya hubungan dengan perempuan kan, punya pacar juga betul, gitu. Betul, jadi di sini juga ada tipsnya juga bagaimana seorang pelajar itu juga membagi waktunya dengan baik. Yeah. Memang di sini Daniel Wong itu tidur sampai cuma 3 jam 4 jam. Wish, yeah. Demi mencapai segala hal yang diinginkan yeah. Gitu. Tapi memang selalu lulus dengan summa cum laude itu ya. Hasilnya selalu memuaskan. Betul, betul. Dan ternyata juga tidak kosong amat gitu kan, yeah. Karena dia membagikan pengalamannya tersebut. Yeah. Itu sih mungkin salah satunya juga pelajar itu bisa menjalani hobinya yang menarik gitu. Yeah. Tapi juga membangun dirinya. Betul. Mungkin salah satunya membaca buku yang di luar non akademis gitu, yang sifatnya mungkin fantasi atau bersosialisasi dengan teman-teman di luarnya seperti itu sih. Kalau dari Mbak Sari sendiri, apa tips yang paling menarik buat Mbak Sari sendiri ketika pertama kali mengedit buku ini sebagai mantan, artinya mantan yang pernah kuliah gitu loh, gitu, apa sih yang sebenarnya menarik dari apa yang disharingkan oleh Daniel Wong ini? Mungkin waktu kali, pembagian waktu, karena kita tahu sendiri yang tadi seperti yang hal yang kita harusnya bisa terjadi, tapi kita bikin-bikin itu tidak jadi yang hal yang mustahil dilakukan gitu. Yeah. Oh, tar dulu deh gitu 5 menit lagi, acaranya udah nanggung nih. Udah tahu sendiri kalau TV tidak segera dimatikan, misalnya kita lagi nonton TV, TV kan terus nayang gitu. Akhirnya hanya duduk dan menonton gitu. Disitulah salah satunya adalah ukur waktu itu sendiri. Jadi membuat jadwal secara ketat dan juga disiplin diri sih. Yeah. Jadi salah satu yang dituliskan di sini kalau tidak salah adalah Daniel Wong sebenarnya sangat membatasi sekali soal yang namanya TV gitu ya. Yeah. TV itu harusnya sesuatu yang membangun. Tentunya salah satunya adalah TV excellent ini gitu ya. Oke. Okay. Menarik. Apalagi kira-kira tips yang bisa didengar oleh sahabat excellence kita, dan saya yakin banyak sahabat excellence kita yang mungkin juga latar belakangnya adalah pelajar atau mahasiswa gitu. Kebayang gak sih gitu loh, 2 mata kuliah, sudah mesin, ekonomi lagi, IP, ada salah satu bahkan IP ekonomi itu 4 loh. 4 full, keren banget gitu loh. Ya, dan habis itu masih bisa acara berbagai kegiatan lagi gitu. Apalagi yang mungkin bisa di-sharingkan dari Mbak Sari soal pentingnya buku ini untuk para teman-teman sahabat excellence kita? Iya, ini ada salah satu hobi menarik dari Daniel Wong yang saya lihat juga dari teman-teman saya juga sih ya, yang kebetulan cerdas. Iya. Olahraga. Olahraga. Iya, betapa pentingnya itu olahraga setelah kita penat, terus kita olahraga mungkin hanya jalan kaki atau jogging atau lari, dan itu akan bikin otak lebih fresh, udara juga yang kita hirup lebih segar gitu. Yes. Meluangkan waktu untuk olahraga itu tidak ada salahnya. Yeah. Terus juga porsi waktu untuk tidur, untuk istirahat pun ternyata penting gitu. Karena nggak mungkin kan disuap terus gitu dengan buku-buku yang tebal. Atas kelihatannya di sampulnya itu sahabat excellence, lihat itu kelihatan atletis gitu ya. Kelihatan berolahraga gitu, agak kelihatan gendut atau cekin kurus banget gitu. Ya, oke. Okay. Iya, memang biasanya seringkali alasan untuk belajar atau apa sehingga kadang-kadang berbagai kegiatan itu seringkali nggak ada lagi gitu ya. Saya merasakan karena waktu ketika kuliah hampir nyaris
mau olahraga setahun, pokoknya cuma di awal-awal tahun, bulan pertama, bulan kedua, bulan Januari, bulan Februari, karena kan masih resolusi, New Year Resolution, pokoknya gue mesti olahraga dan sebagainya. Habis itu bulan, masih ke bulan Mei dan sebagainya, udah gak pernah olahraga lagi, lupa ya, lupa gitu ya. Oke, so apalagi kira-kira yang bisa di-sharingkan lagi dari tips-tips buku ini? Dan jangan salah lo ya, buku ini juga Sabar Excellence sudah bisa Anda peroleh di toko-toko buku di sekitar Anda. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Libri sebagai bagian dari BPK Gunung Mulia. Bisa diperoleh di kantor pusatnya juga, tapi juga bisa di toko-toko buku seperti Gramedia, Gunung Agung gitu ya, juga bisa Anda peroleh Sabar Excellence. Nah, sebagai bagian penutup mungkin barangkali juga, tips apalagi mungkin pesan apa yang mungkin disampaikan oleh Mbak Sari sebagai editor dari buku ini, mewakili mungkin pesan yang mau disampaikan oleh Daniel Wong buat para pelajar, para mahasiswa yang ada di Indonesia. Ya, kan kebetulan memang lagi musim ujian ya. Yes. Saya juga mengambil pelajaran dari diri saya sendiri bahwa jangan takut untuk mengambil pilihan, apalagi yang namanya IPA, kelas IPA, IPS ataupun bahasa. Mungkin ada stereotip tertentu untuk masing-masing kelas gitu. Betul. Biasanya dianggap bahwa kalau masuk IPS itu buangan gitu. Ya, apalagi yang bahasa gitu. Mungkin tersingkir gitu kesannya ya. Iya. Padahal tidak, bahwa dimanapun kita belajar pasti kita bisa menjadi sesuatu selama kita menghidupi proses pembelajaran tersebut gitu. Yeah. Dan selama masa remaja memang salah satu hal yang paling penting adalah menentukan lingkungan teman bermain kita. Di sini juga diberitahu oleh Daniel Wong bagaimana mencari mentor, mencari orang yang paling kita percaya gitu. Jadi orang kita percaya itu bisa mensupport kita terus menerus untuk terus belajar, untuk terus cari tahu, untuk terus disiplin gitu, yang mengingatkan kita bahwa karena memang standar disiplin kita, budaya kita kan berbeda dengan Singapura. Betul, kan. Betul. Tapi jelas di sini motif apa kiat-kiatnya memang bisa dilakukan selama kita mau dan apa terus-menerus mau gitu. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, saya mau coba menggaris bawahi apa yang dikatakan oleh Mbak Sari tadi buat kita para Sahabat Excellence, buat Anda yang masih bersekolah atau masih kuliah. Mentor itu sangat penting. Mentor itu adalah orang yang mungkin bisa membimbing, bisa menuntun kita, lingkungan kita. Artinya gini loh, kadang-kadang motivasi kita sangat ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita juga. Kalau kita bergaul, berinteraksi dengan teman-teman, ya ngapain belajar dan sebagainya, biasanya kita juga akan terpengaruh. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang memacu kita, mendorong kita, motivasinya kita belajar juga akan biasanya akan terpacu juga. Nah, saya pikir Sahabat Excellence, segera kalau Anda tertarik untuk mendapatkan motivasi lebih banyak lagi sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang mahasiswa, atau misalnya contoh Anda sebagai orang tua yang punya anak-anak yang sekarang sedang belajar, saya pikir ini adalah salah satu buku yang bagus untuk mereka baca. Supaya apa? Mereka bukan hanya fokus pada akademik, tapi mereka juga punya tujuan yang panjang. Karena pengalaman saya juga sebagai seorang pendidik adalah banyak siswa-siswa yang setelah kuliah habis itu bingung mau dibawa kemana kehidupan mereka, karena apa? Tidak punya sasaran jangka panjang. Daniel Wong ini mengajarkan dengan sangat bagus sekali bahwa sebagai orang yang pernah mencapai prestasi yang sangat bagus, dia sendiri berpikir bahwa kehidupan bukan cuma ternyata, bukan cuma sekedar nilai-nilai, ada sesuatu yang harus dicapai dalam kehidupannya. Dan Daniel Wong membagikan kisah ini dengan bagus karena dia sendiri ada pelajar, dia sendiri adalah mahasiswa, jadi dia tahu persis bagaimana kehidupan pelajar dan mahasiswa. So, Happy Student, 5 jurus langkah asik bagaimana caranya menemukan meraih nilai tinggi dan menemukan jati diri Anda. Ini perpaduan buku yang sangat menarik. Dan sampai di sini Sahabat Excellence, mudah-mudahan buku ini dan obrolan saya dengan Mbak Sari menginspirasi Anda, memberikan kepada Anda sebuah wacana bagaimana caranya sebagai pelajar itu perlu motivasi juga. Bukan cuma sekedar ketika kita bekerja, tapi sebagai pelajar pun kita butuh motivasi. Demikian dari saya, Sahabat Excellence, dalam acara Excellent Book kita kali ini. Sampai berjumpa di episode kita yang berikutnya dengan buku dan tema yang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin. Saya, Sari Mawarni. Strive for Excellence. Excellent.